Semuanya, di video ini saya akan membuat atau mencoba farming, mencari bintang dan mencari sumber daya. Ya, kita nggak mau rugi lah kalau bintang kita cuma sedikit, setidaknya sumber daya kita banyak gitu. Maksudnya kan kalau bintang kita sumber daya sedikit, kita dapat bintang banyak gitu, atau bintang 3 lah minimal, kalau bisa ya minimal bintang 2, kalau bisa ya bintang 3. Untuk di video kali ini sih kita mau mencoba cari langsung aja. Untuk pasukan yang saya pakai kayak gini tuh, bisa dilihat di bawah ini ngacak sih, karena saya udah lupa formasinya kayak mana. Enaknya ini bisa coba-coba pakai kayak gini, siapa tuh masih bisa. Kita cari dulu lawannya, cari yang menguntungkan, jangan cari yang setengah-setengah. Setidaknya kalau nggak bisa dapat bintang 3, kita bisa dapat sumber dayanya banyak, gitu aja sih. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ini sih, ini mantap sih ini. Standar-standar aja lah, yang easy-easy, karena kita kan masih pemula, udah lama nggak main ya, skillnya udah nggak ada lah, udah kurang. Ini boleh sih, lumayan, 500 balik modal, tapi masuk ke situnya itu yang susah. Kalau lewat sini ya mungkin bisa. Kita coba. Oke, kayaknya udah masuk, sumber dayanya semua di situ. Thank you.
dapat bintang 3, lumayan perfect. Lumayan guys. Oke, latih lagi. Untung kita untung, soalnya modalnya cuma sedikit, elixir hitamnya, drag elixirnya sedikit. Oh iya, kalau ada yang masih main COC coba tulis di kolom komentar. Kalau bisa saya minta, siapa tahu saya bisa join ke klannya. Apa ada yang punya klan gitu, bisa mabar, bisa war bareng gitu. Oh iya, menurut kalian ini enaknya kita up TH apa kita naikin TH apa kita upin semua dulu? Kalau kita upin semua dulu ya mungkin waktunya ya 1 bulan lah selesai nih temboknya gitu. Kalau menurut kalian gimana kan? Coba tulis di kolom komentar. Udah sekian aja video dari saya. Jangan lupa kalian like, komen, dan padamkan tombol merahnya, subscribe-nya, dan tolong di-share videonya di teman-teman kalian atau di Facebook atau di Instagram atau gimana, teman-teman bisa supaya kita hidupin kembali lah komunitas COC, komunitas pasar Indonesia. Siapa tahu game ini bisa berkembang lagi dan bisa nomor 1 lagi. Okay. See you next time.